Halo, saya Umi Hani, wali kelas 9H, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang telah memberikan kelulusan kepada anak-anak semua, siswa-siswi kelas 9H SMP Negeri 2 Bumi Ayu tahun pelajaran 2023-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu ingin berpesan lewat pantun. Di Pasar Seng ada sayur segar. Sayuran dimasak untuk dimakan. Bersemangatlah terus belajar supaya tercapai cita-cita kalian. Hari ini Ibu ingin berbagi pesan dan kesan selama perjalanan indah kita bersama. Pertama-tama, Ibu ingin menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras kalian selama ini. Kita telah melewati banyak tantangan dan sukses bersama sebagai sebuah keluarga 9H. Pesan Ibu untuk kalian adalah teruslah berusaha. Hidup ini penuh dengan rintangan, tetapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadilah pribadi yang tangguh, yang tidak takut menghadapi perubahan dan selalu siap belajar. Ingatlah, keberhasilan datang dari ketekunan dan tekad yang kuat. Selain itu, mari kita juga senantiasa semangat kebersamaan kalian bukan hanya teman sekelas, tapi juga saudara dalam perjalanan pendidikan di SMP Negeri 2 Bumi Ayu ini. Dukunglah satu sama lain. Berbagi ilmu, jadilah sumber inspirasi bagi teman-teman kalian. Kesan Ibu selama menjadi wali kelas 9H, kalian sungguh luar biasa. Ibu melihat potensi dan bakat yang luar biasa dalam setiap diri kalian. Akhir kata, Ibu yakin masa depan kita cerah. Teruslah mengejar impian dan tetap bersemangat. Ibu berharap kalian terus sukses di perjalanan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan. Sukses selalu para pahlawan 9H. Jaya, jaya, jaya. Jangan lupa, kalian harus menjaga nama baik sekolah SMP Negeri 2 Bumi Ayu dimanapun kalian berada. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.